أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدى الإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم والعمل، واخرجنا من ظلمات الوهم والضل والجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلت وتوكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama kali yang saya kasihi, yang muliakan pengerusi majlis pada malam ini dan merangkap imam dua di masjid Tun Khalil Yaakob ni, Tuan Haji Abdul Rahman. Alhamdulillah, ini kali yang kedua kita bertemu tuan. Tuan Haji Abdul Razak sebelah kiri saya, dan barisan saf ataupun kepimpinan AJK Masjid Tun Khalil Yaakob. Saya tak sempat nak kenalan dengan semua ahli jenayah kuasa masjid ini, tapi kali pertama dahulu saya sampai, sikit sebanyaklah ada 2-3 orang yang dapat saya kenali, dan pada malam ni lagi sekali kita bertemu. Dan yang saya hormati juga pengerusi MPKK tuan, siapa? Mana? Alhamdulillah tuan, tuan apa nama ni? Tuan Nazlim. Alhamdulillah kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Dan yang saya sayangi, saya hormati tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak semua, dan tak lupa sahabat saya tadi saya jumpa, Cikgu Isya. Alhamdulillah, daripada Masjid Tanah kita bertemu sini. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita bersyukur kadrat ilahi dengan limpahan rahman kasih sayangnya, diberikan anugerah kesempatan dan ruang kepada kita bersama, anugerah kesihatan. Saya tengok semua yang hadir pada malam ni sihat-sihat belaka. Sihat ya? Sihat ke tak sihat ni? Alhamdulillah ya. Baik, boleh saya tanya sikit, apa khabar orang Tanjung Minyak? Macam korang sikit semangat. Apa khabar jemaah Tanjung Minyak? Alhamdulillah. Qulu alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan sebut alhamdulillah. Okay. Lagi sekali boleh tak saya dengar ramai-ramai sebut kalimah ni? Alhamdulillah.
Lagi sekali ya. Alhamdulillah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah tamla'ul mizan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ucapan atau kalimah alhamdulillah, alhamdulillah, ada berapa huruf? Ya tuan-tuan, puan-puan, cuba kira ada berapa huruf. Tak pernah kira kan? Kita sebut saja kan? Ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Kemudian lam, lam, ha. Ada berapa huruf? Ada 8 huruf. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan merenung keramatnya, hebatnya kalimah ini. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah jika ditimbang di mizan timbangan hari kiamat, pahalanya dengan sekali kita mengucapkan alhamdulillah memenuhi timbangan amalan. Lagi sekali saya ulang, alhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah yakni segala puji-pujian yang layak hanya untuk Allah, jika diucapkan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tamla'ul mizan, pahalanya, pahala daripada ucapan itu akan memenuhi mizan timbangan. Tuan-tuan puan-puan ikut saya lagi sekali. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Okey, sekarang saya sebut dua kalimah. Saya sebut dua kalimah. Pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah. Baik, ada berapa huruf daripada kalimah itu? Alhamdulillah ada 8 huruf kan? Subhanallah pun sama, 8 huruf. Subhana, sin, ba, ha, alif, nun, lam, lam, ha, subhanallah. Baik, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah walhamdulillah tamla'an ma bainas samai wal ard. Pahala daripada ucapan subhanallah walhamdulillah, lagi sekali saya ulang, pahala sawab daripada ucapan ataupun ungkapan subhanallah dan alhamdulillah jika dinilai dari sudut pahalanya, tamla'u ma bainas samai wal ard, memenuhi ruang langit dan bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, andai kata pahala yang pada hari ini kita tak pernah lihat pun, tuan-tuan puan-puan pernah lihat tak pahala tu bentuk macam mana? Tak pernah lihat kan? Baik, kalaulah Allah zahirkan pahala itu untuk kita lihatnya pada malam ini, jika disusun daripada bumi ini, disusun pahala itu daripada bumi ini sampai Jibal Rasiat, sehingga ke tinggi gunung, wa anan as-sama, sehingga ke setinggi langit, maka tuan-tuan puan-puan akan dapat lihat pahala itu, pahala daripada ucapan. Tuan-tuan ikutlah saya lagi sekali, subhanallah walhamdulillah, akan memenuhi ruang langit dan bumi. Banyak ke sikit tuan-tuan puan-puan? Sudah tentu banyak, cuma kita tak nampak. Yang nampak adalah iman. Yang nampak adalah iman di dalam hati. Kalau boleh kita tukarkan pahala itu dengan harta dunia, andainya pahala itu kita tukarkan dengan pahala yang kita nampak hari ini dengan bentuk harta dunia seperti emas umpamanya. Baik, kalau tuan-tuan puan-puan ucapkan kalimah tadi, subhanallah alhamdulillah, disusun emas itu sedikit demi sedikit daripada atas tanah sehingga setinggi gunung sampai setinggi langit, tuan-tuan puan-puan akan lihat memenuhi ruang langit di ufuk barat dan timur, utara dan selatan, laksana banyaknya lantaran hebatnya pahala atau sawab daripada kalimah subhanallah walhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, lagi sekali saya nak kongsi ilmu. Ucapan yang sangat mudah kita sebut, pahalanya sangat hebat dan besar di mizan timbangan,
tapi terlepas, terlepas pandang. Sebab itu saya tanya tadi, apa khabar orang tanya minyak? Semua sebut alhamdulillah. Saya tambah lagi, subhanallah walhamdulillah. Lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan dengar hadis ini. Man qala subhanallah wa bihamdihi 100 maratin fi yawmin, sesiapa yang menyebut, yang mengucapkan atau yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi pada satu hari, 100 yawmin, 100 kali. Berapa kali tuan-tuan puan-puan? Berapa kali tuan? 100 kali. Kalau lebih lagi baik. Kalau lebih lagi baik. Kalau kurang tak mengapa. Tapi kalau 100 kali, Rasulullah SAW kata, "Huttat khutayahu aw ghufirat dhunubuhu wa in kana mithl zabad al-bahr." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata apa tuan-tuan, puan-puan? Siapa yang menyebut subhanallah wa bihamdihi 100 kali. 100 kali ni sama ada mutafarriqa, sama ada tuan-tuan puan-puan nak sebut secara berasingan. Contoh sekali kita sebut 10. Pagi ni katakan pagi tadi 10 kali. Kemudian tengah hari 10 kali. Kumpulkan sampai petang 10 kali lagi. Waktu malam nanti cukupkan 100 kali. Mutafarriqa atau mustami'ah, ataupun sekaligus disebut 100 kali. Yang penting 100 kali. Nak lebih lagi baik, saya kata tuan-tuan dan puan-puan. Kurang tak mengapa, asalkan jangan tak sebut langsung. Baik. Apa yang tuan-tuan puan-puan dapat? Apa yang tuan-tuan puan-puan dapat daripada sebutan tadi? Saya ajak tuan-tuan puan-puan sebut lagi sekali, dah dua kali. Ikut saya. Subhanallah wa bihamdihi. Baik. Baki lagi kan, tuan-tuan puan-puan sambunglah di rumah. Atau sambil duduk ni, tuan-tuan puan-puan boleh berzikir dalam hati. Nabi SAW ingatkan kita. Kalimah tadi, dengan kamu mengucapkannya sebanyak 100 kali, akan diampunkan segala dosa-dosa kamu, walaupun dosa yang kamu lakukan itu sebanyak buih-buih di lautan. Tuan-tuan, puan-puan, izinkan saya ulang lagi sekali. Wa in kana mithl dhabadil bahr, walaupun dosa yang dilakukan oleh kamu, kata Rasulullah SAW, itu sebanyak buih-buih di lautan. Tuan-tuan, puan-puan, pernah kira ke buih-buih di lautan? Tak pernah kan? Agak-agaknya berapakah bilangan buih-buih di lautan? Agak-agaknya berapakah bilangan buih-buih di lautan? La tuhsa. Ya cik, bagus cik. Cik jawab tak boleh dikira. La tuhsa, tak dapat dikira cik. Jika tidak boleh dikira, maknanya banyaklah. Banyak. Walaupun sebanyak buih di lautan dosa yang kita lakukan, Allah dengan sifat rahmannya, Allah dengan sifat rahimnya, Allah dengan sifat ghafurnya, Allah telah mengampunkan dosa tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ni saya ajak untuk bersama-sama mengucapkan kalimah atau perkataan yang mudah disebut, yang Nabi kata khafifatan ala lisan, ringan di lidah. Tapi ramai yang terlupa sebab terlalu ringan kan. Saqilatan fil mizan, kalau ditimbang, ditimbangan iman, ditimbangan amalan nanti di hari akhirat, akan jadi beratlah pahalanya. Habibatan ilar rahman, dua kalimah tadi Allah sangat suka, Allah sangat cinta, dan siapa sahaja yang menyebutnya pasti akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana Allah izinkan kita ya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni untuk berada dalam masjid ini, berkumpul dengan satu tujuan, satu matlamat. Saya dipahamkan daripada petang tadi selepas asar, tuan-tuan dan puan-puan telah bersama untuk berada dalam majlis yang mulia ini, majlis Maulidur Rasul. Majlis apa tuan-tuan dan puan-puan? Maulidur Rasul.
Tak ada satu majlis yang lebih mulia daripada majlis yang kita adakan untuk kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan datang daripada rumah tadi membawa sekeping hati. Dalam hati itu penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang datang daripada jauh ataupun dekat, saya daripada Masjid Tanah, tak jauh pun. Tapi terlewat sikit tadi sebab ada ada jam sikit kat jalan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah saya sempat juga berjemaah tadi, Tuan Haji Abdul Razak, Tuan Haji Abdul Rahman jadi imam tadi, alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan dapat bersama-sama berada dalam rumah yang baik ini, rumah yang mulia ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sekali saya ingatkan, inna ahabbal bilad illallahi masajiduha wa masajidaha. Sesungguhnya rumah yang paling baik di atas muka bumi ini, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, tiada yang lain melainkan ia adalah masajiduha, masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur, tuan-tuan, puan-puan, makcik, pakcik semua bersyukur kerana tuan-tuan, puan-puan telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah lagi sekali pada malam ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya pada malam ni kali yang kedua dah. Itu jemputan kali pertama dulu waktu pagi ke subuh? Waktu subuh, subuh kan? Tak ingat aku yang subuh kan? Jadi kita berkenalan kali yang kedua. Abang Khamis Abang Khamis ni pun sahabat saya, sahabat lama saya. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya pada malam ini untuk kita kongsi sikit ilmu. Bukan tujuan nak mengajar pun. Pada malam ni saya tujuannya datang untuk kongsi ilmu sikit saja dengan tuan-tuan dan puan-puan, supaya ilmu yang kita dapat pada malam ini, ilmu yang bermanfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak ada satu orang manusia pun, tidak ada satu jiwa pun, jika dilahir ke dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, pasti dia akan minta kepada Allah agar ia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin minal umam illa wadda an yakuna min hazil ummah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang manusia pun, tidak ada seorang jiwa pun, jika dilahir ke dunia ini, pasti dia sangat-sangat berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sebut. Ini Nabi yang sebut. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita pernah berdoa untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak pernah. Tak pernah pun ya tuan-tuan, puan-puan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, tak pernah. Tapi Allah pilih kita. Allah pilih saya, Allah pilih tuan-tuan dan puan-puan. Andai kata umat Nabi Musa, orang Yahudi, orang Yahudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, setiap lelaki atau perempuan yang lahir di muka bumi ini, pasti sangat mereka mengharapkan agar mereka menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tuan-tuan dan puan-puan, orang Yahudi bukan umat Rasulullah. Yahudi umat Nabi Musa. Orang Nasrani umat Nabi Isa. Andai kata manusia yang pertama Allah jadikan sebagai Rasul di muka bumi ini, iaitu Nabi Nuh, Nabi Nuh, Rasul yang ada umat, pasti umat Nabi Nuh akan mengharapkan agar ia tidak dilahirkan di kalangan umat Nabi Nuh. Dia akan mohon pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapakah engkau tidak jadikan aku di kalangan umat Nabi akhir zaman? Tapi ternyata tuan-tuan puan-puan, umat Nabi Nuh sudah berlalu. Dah ditenggelamkan banjir pun. Sudah ditenggelamkan banjir pun. Saya nak tanya, kenapakah setiap orang yang lahir ke dunia ini, kata Nabi, dia minta pada Allah agar, sangat-sangat minta pada Allah agar ia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan? Boleh, siapa nak jawab? Ini soalan saya. Soalan saya ni, kenapa dia harap sangat nak jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
ganjaran yang besar. Subhanallah cik. Siapa nama cik? Ma'ruf. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih cik Ma'ruf. Jawapan yang tepat. Antara jawapan. Kerana apa tuan-tuan puan-puan, pakcik-makcik? Sebab menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan itu digandakan pahalanya dengan pahala yang tidak ternilai dan tidak terhitung. Antaranya sebab tu saya ajak tuan-tuan puan-puan banyak sebut alhamdulillah, subhanallah, senang saja kan, astaghfirullah, ya. Baik, setelah solat tadi kita ramai-ramai berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah hukum berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Petikan daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah selamat sejahtera kepada baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya ambil pandangan sikit para ulama. Berdasarkan ayat tadi, jumhur ulama menyatakan hukum berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, okey, jawab tuan-tuan, adalah, bila sebut hukum ni dia ada lima, sama ada wajib, sunat, ya, haram, makruh atau harus. Okey, hukumnya apa? Jumhur ulama menyatakan hukumnya wajib berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Wajib, bukan sunat. Sebab apa bukan sunat? Sebab Allah perintah sallu, selawatlah kamu semua. Al-amru lil wujub, perintah Allah tandanya wajib. Imam Qurtubi rahimallahu taala dia kata jumhur ulama menyatakan wajib berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kan dalam fiqh, ya abang Khamis, dalam fiqh mazhab Syafi'i, kita lah mazhab Syafi'i. Satu lagi mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni di mana biasanya? Kita tengok orang Arab ni mazhab Hanbali. Di tanah Hijaz, di Saudi ni mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali kata wajib solawat dalam tahiyat. Dalam tahiyat. Baca-baca semua wajib solawat dalam tahiyat. Tahiyat akhir. Tapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki kata tak selawat pun tak apa, tapi dianjurkan berselawat. Mazhab Syafi'i kata kalau tak selawat dalam tahiyat akhir, solatnya batal. Sebab apa solatnya batal? Sebab tahiyat adalah salah satu rukun daripada rukun solat. Tahiyat akhir bukan tahiyat awal. Dan selawat di dalam tahiyat itu, tahiyat akhir itu adalah rukun juga. Baik. Itu dalam mazhab fiqah. Tapi mengikut pandangan majoriti ulama, disebut saja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kena selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut kan Rasulullah, tuan-tuan puan-puan kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Kena sebut. Tak boleh tak sebut. Kalau tidak pun kan sebut dalam hati. Kena sebut juga. Sampai ada ulama kata wajib kena sebut. Tapi majoriti kata taklah sampai wajib. Sekarang ni Nabi kata apa? Al-bakhil, orang yang kedekut. Idza dzukirtu, bila aku disebut, indahu, nama aku disebut di sisinya,
lam yusalli alayya, dia tidak bersalawat ke atas aku. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajul, hina sungguh seorang itu. Seorang itu akan jadi hina. Seseorang itu akan jadi hina. Idza dzukirtu 'inda, jika nama aku disebut di sisinya, walam yusalli alayya, dan dia tidak bersalawat ke atas aku. Jadi tuan-tuan puan-puan kena sebut juga. Sebab Nabi kata tak sebut jadi hina. Nabi kata kalau tak sebut jadi hina. Memang layak pun kita sebut selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik pada hukum asal, wajib selawat. Hari ini daripada petang tadi sampai malam ni, saya rasa dah lebih 1000 kali kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ada 1000 kali dah. Tuan-tuan puan-puan, pakcik-pakcik, dah ada 1000 kali dah? Belum? 100 kali? 100 kali? Dah sampai dah 100 kali. Dah kira tak berapa kali dah kita salawat hari ni? Daripada pagi tadi. Kan? Ni majlis Maulidur Rasul kan? Baik. Man salla alayya salatan, siapa yang bersalawat ke atasku sekali salawat, sallallahu alaihi ashran, Allah akan bersalawat ke atasnya 10 kali. Hadis yang biasa kita dengar. Allah selawat, maksudnya Allah ampunkan dosa. Sekali kita selawat atas Rasulullah, Allah ampunkan 10 kali dosa yang telah kita lakukan. Itu selawat Allah pada kita. Kalau 10 kali, dah jadi 100 kali. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Ta'ala. Inna salatakum. Okay, yang ni yang penting. Yang ni yang penting. Inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selawat kamu yang kamu munajatkan, yang kamu ucapkan, yang kamu ungkapkan, yang kamu sebut itu, selawat yang kamu sebut kepada aku itu akan sampai kepada aku walaupun di mana sahaja kamu berada. Lagi sekali saya ulang, Nabi SAW kata salawat yang kita ucapkan hari ini dan bila-bila masa yang kita ucapkan itu akan sampai kepada Rasulullah SAW walaupun di mana sahaja kita berada. Hari ini kita berada di mana? Di Masjid Tun Khalil Yaakob Tanjung Minyak, di negeri Melaka, dalam Malaysia. Saya ajak tuan-tuan perempuan selawat tadi, imam ajak tuan-tuan perempuan selawat tadi kan, selepas solatnya selawat tuan-tuan perempuan tadi dah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata di mana juga kita berada akan sampai. Andai kata kalau seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kutub utara, oh, jauh kutub utara tu jauh lah, lebih kurang dalam 20,000 kilometer pun akan sampai selawat itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jarak kita Malaysia dengan Saudi tak jauh tuan-tuan, puan-puan. Jarak ya, jarak kita ni lebih kurang dalam 6470 kilometer. 6470 kilometer jarak Malaysia dengan Saudi. Hari ni kita selawat, malam ni kita selawat, selawat tu sampai kat Nabi dan Nabi tahu siapa yang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tok Imam yang banyak selawat, Tok Imam lah, Tuan Haji Abdul Rahman. Ha, ya. Sampai Nabi lebih kenal siapa di kalangan umat aku yang banyak berselawat ke atas aku. Inna awlan nasbi yaumal qiyamati aktharuhum alayya salatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesiapa yang banyak berselawat ke atasku, dialah yang paling utama akan berada di sisiku di hari kiamat. Tuan-tuan puan-puan di padang mahsyar ni, kita terpisah dengan anak-anak kita, kita terpisah dengan isteri kita, kita terpisah dengan keluarga kita. Tetapi Allah akan dekatkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beri panduan kepada kita. Nabi pun beri panduan kepada kita, ya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai umat Rasulullah SAW akhir zaman ni. Siapa yang cintanya kepada Rasulullah dan banyak berselawat ke atas baginda Nabi SAW, dia layak mendapat keutamaan untuk berada di sisi baginda Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, di padang mahsyar.
Dan satu ketika kan, bila Nabi kata, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu akan sampai kepada aku. Para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka ya Rasulullah, qad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami boleh sampai kepada engkau ya Rasulullah? Nanti kan setelah engkau wafat dan kami hidup, kami bersalawat kepada engkau, sedangkan jasad engkau dalam kubur ya Rasulullah. Sudah tentu jasad engkau akan rosak, tubuh badan kau akan musnah. Nabi SAW jawab apa? Innallaha harrama ala ajsad, innallaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Allah haramkan, Allah haramkan bumi ini daripada memakan atau memusnahkan atau merosakkan jasad para nabi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, jasad nabi kita hari ini, jasad nabi kita hari ini yang berada di makam Nabi di Masjid An-Nabawi di Madinah, jika Allah zahirkan kepada kita, kalau Allah tunjukkan kebesarannya kepada kita dengan membuka hijab mata kita untuk kita lihat jasad Nabi hari ini, hari ini, hari ini hari apa? Selasa, malam Rabu ni, tahun 1440 Hijrah ni, tuan-tuan perempuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih pada tahun 1440 tahun dah. Kalau ikut kiraan hijrah ya, Tuan Haji Tuan Rahman, 1440 tahun hijrah. Sebelum Nabi hijrah, ketika Nabi berhijrah tu umur Nabi berapa tahun? Masa Nabi mula berhijrah tu usia Nabi berapa tahun? 53 tahun. Okey, tambah dengan 1440. Tambah dengan 1440. Berapa dapat? 1493, hampir 1500 tahun Nabi telah wafat. Saya ulang lagi sekali, tuan-tuan puan-puan, sudah hampir 1500 tahun jasad Nabi berada dalam makam Nabi. Nabi kata, hari ini kan kalau kita dapat lihat jasad Nabi kan, kita akan dapat lihat jasad Nabi seperti mana hari pertama Nabi dikuburkan, hari pertama Nabi dikebumikan. Sebab jasad Nabi tidak akan rosak dimakan usia, dimamah cuaca, ataupun dimakan dirosakkan tanah atau sebagainya. Ini adalah khususiah, khusus untuk jasad para anbiya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang istimewa untuk Nabi dan juga umat dia. Okey, istimewa. Ini istimewa, sangat istimewa. Kadang-kadang kita terlupa. Saya nak ingatkan diri saya, diri tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat yang saya baca tadi, Allah perintahkan kita berselawat dan kita beri salam, wasallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahad yusallimu alayya, tidak ada seorang pun di kalangan umat aku ini, jika dia memberi salam kepada aku, sama ada yang beri salam itu adalah lelaki atau perempuan di kalangan umat aku, illa raddallahu alaihi ruhi hatta radda alaihi salam, pasti Allah akan kembalikan roh aku ke dalam jasad aku sehingga aku dapat membalas salamnya. Saya ulang tuan-tuan dan puan-puan, ini khususiah yang hanya ada pada Rasulullah, tak ada pada nabi-nabi yang lain. Khususiah khusus yang ada kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kata pakcik tadi. Dah lupa nama pakcik. Pakcik Makruf sebut tadi, ini ganjaran menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut di sana Cik Makruf, fadlu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, kita lahir ke dunia ini, bangsa Melayu, saya malam ni, tuan-tuan puan-puan pun, kita lahir setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kan tuan-tuan puan-puan, dalam bab kita beri salam tu, bila sampai ke Madinah umpamanya, kita sebut ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi, seperti mana kita telah mendatangi nabi sewaktu nabi hidup, sewaktu nabi hidup,
walaupun Nabi telah wafat. Hari ini kalau kita beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Nabi sekarang ini dia hidup dan menjawab salam kita. Sebab apa? Nabi kata, setiap salam umat aku, setiap salam dari umat aku, pasti Allah akan kembalikan roh aku ke dalam jasad aku, sehingga aku kenal siapa yang beri salam kepada aku dan aku jawab salamnya. Untunglah tuan-tuan dan perempuan dapat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada para ulama ni, dia ngajar kita masuk dalam masjid, selain daripada kita beri salam kepada orang yang ada dalam masjid, kita beri salam juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika salawat Nabi pada hari ini kita sebut kat mana pun sampai, pasti salam Nabi juga akan sampai. Siapa yang bawa salawat Nabi kepada Nabi? Siapa yang bawa salam Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril alaihi salam. Siapa bawa? Jibril alaihi salam. Al-Malak, Al-Muwakkil, malaikat yang diutuskan oleh Allah. Tuan-tuan, perempuan, khususiah yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah menjadikan kita umat yang paling baik. Dan tuan-tuan, perempuan, bersyukur, saya bersyukur sebab menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kelebihan menjadi umat Nabi ini sangat banyak. Jadi tuan-tuan, perempuan, izinkan saya nak masuk kuliah kita, ceramah kita malam ni. Tadi baru mukadimah. Tanya Rahman, tadi baru mukadimah. Tanya Razak, boleh tunggu ke ni? Tak apa, sebab Tuan Pengerusi kata satu jam. Saya pun tengok satu jam kan. Kalau satu jam ni, dekat-dekat satu jam lah ni. Alhamdulillah tuan-tuan, perempuan, kita kongsi ilmu sikit-sikit. Yang penting ya tuan-tuan dan perempuan, majlis yang kita ada pada malam, kita adakan pada malam ini, ini kuliah saya lah, ini ceramah saya. Tujuan kita adakan majlis Maulid Rasul pada malam ini sebab apa tuan-tuan? Apa sebab kita ada majlis Maulid Rasul pada malam? Boleh bagi tahu saya tak antara sebab dia? Baik, saya rasa kat mana-mana pun sama. Bila kita adakan majlis macam ni, salah satu tujuan besarnya ni, salah satu tujuan besarnya ialah apa? Kita nak menyatakan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatlah majlis apa pun, Maulidur Rasul ke, Isra Mi'raj ke, Ma'al Hijrah ke, program-program yang besar ni setiap tahun ni, tak ada lain tuan-tuan dan puan-puan, dalam hati kita satu je, iaitu untuk nak menyatakan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, tadi kan saya tanya hukum bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukumnya? Jawapannya wajib. Sekarang soalan yang kedua, apakah hukumnya mencintai, menyayangi, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawablah soalan saya tu. Apakah hukum dia? Wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Wujub taqdim mahabbati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ali wasallam ala mahabbatil mal, ala mahabbati al ahl, ala mahabbatin nafs, ala mahabbati kulli syai'in. Tuan-tuan puan-puan yang ada Peter recorder nak rakam-rakamlah. Saya izinkan. Sahabat saya Abang Khamis selalu tanya saya dulu. Saya kata, Ustaz boleh tak izinkan saya nak rakam? Saya kata tak apa, rakam. Ada ketika yang saya tak suka. Saya bukan tak suka, yang saya tak berapa nak izinkan tu, pada masa tertentu saya akan cakap lah. Tapi pada malam ni nak rakam-rakam. Para ulama seluruh mazhab, sama ada mazhab akidah ke, mazhab syariat ke, mazhab usul tadi ya, mazhab tasawuf ke, apa saja mazhab umat Islam dari bentuk mazhab-mazhab ini,
kesemua ulama menyatakan wujub taqdim mahabbati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajib mendahulukan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi, tuan-tuan puan-puan dengar betul-betul, cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi melebihi mahabbati ala al-ahl, lebih daripada cinta pada keluarga kita. Nak lebih cinta kepada Nabi daripada cinta dan sayang kepada ayah dan ibu kita. Siapa tak sayang ibu dan ayah? Siapa tak sayang pada anak? Sudah tentu suami pada isterinya. Tapi tuan-tuan puan-puan, tak sempurna iman, tak lengkap iman, bahkan seseorang itu dikatakan tidak menyempurna kewajipannya sebagai seorang Islam kalau ia tidak meletak dan mendahulukan cinta dan sayangnya kepada Rasulullah SAW melebihi daripada cinta kepada ahli keluarganya. Wa'lam bihabbatil mal. Begitu juga tidak sempurna iman, tidak cukup seorang yang dikatakan beriman kepada Allah dengan lisan, dengan lidah, dengan amalannya, jika ia tidak meletakkan cinta dan sayang kepada Nabi melebihi cinta dan sayang kepada al-mal, pada harta. Pada harta. Harta ni banyak, termasuk harta tu rumah kita, termasuk harta tu kenderaan kita. Sayang tak pada rumah? Sayang juga. Sebab tempat kita menginap. Sayang tak pada kenderaan? Sayang juga. Bahkan saya percaya setiap seorang yang ada dalam masjid ini sekurang-kurangnya memiliki sebuah kenderaan. Sebuah ke dua? Sebuah ke dua? Atau tiga? Sayang tak? Memang sayang. Tuan-tuan puan-puan dengar ayat ini. Dengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadi fi sabili fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin. Sadaqallahu al-azim. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Allah kata, katakan ya Muhammad kepada umatmu, pada kita, pada saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, in kana aba'ukum, jika ibu bapa kamu, ibu bapa, ibu bapa, wa abna'ukum, anak pinak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara seibu seayah kamu, abang-abang, adik-adik dalam rumah kita, kakak-kakak dalam rumah kita, wa azwajukum, isteri kamu, wa ashiratukum, atau ahli keluarga kamu, atau apa lagi, amwalun iqtaraftumuha, ataupun harta benda yang kita usahakan hari ini, yang kita cari hari ini, tuan-tuan puan-puan, cari rezeki, keluar pagi balik malam, kadang-kadang tak cukup malam, sambung lagi, buat OT kan, ini usaha yang kita usahakan, harta yang kita usahakan, wa tijarah takshawna kasadaha, dan atau apa lagi, atau perniagaan, kalau ahli perniagaan, kalau ahli perniagaan yang kalau dia berniaga dia fikirkan keuntungan dan dia sangat takut bila berlakunya kerugian dan dia sangat risau, kalau itu yang dirisaukan, au masakin tartaunaha, ataupun rumah yang baik, yang cantik, yang indah macam mahligai, kesemua tu Allah kata, ya Muhammad, katakan pada umat kau, jika ayah ibu kamu yang lebih kau sayang, kalau kamu lebih menyayangi ibu dan ayah kamu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan ya Muhammad kepada umat kamu, jika ahli keluarga kamu di kalangan adik-beradik kamu yang lebih kamu sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan pada umat kamu ya Muhammad, jika
harta yang kamu usahakan hari ini, siang dan malam kita berusaha mengumpulkan harta, dan harta yang kumpul itu yang kita lebih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad pada umat kamu, jika kamu seorang ahli perniagaan yang kamu fikir akan keuntungannya semata-mata dan kamu akan risau dengan kerugiannya, jika itu yang kamu risaukan, melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi daripada Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan, Allah kata fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Maka tunggulah balasan daripada Allah. Sebab itu para ulama menyebut wajib dahulukan cinta kepada Rasul daripada segala-galanya. Ada seorang sahabat Nabi nama Umar Al-Khattab. Ada beberapa minit lagi pengerusi. Sikit lagi. Boleh sikit lagi, sikit lagi boleh. Ni baru masuk tadi mukadimah, mukadimah tadi baru masuk, baru nak masuk mukadimah ni. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan-puan, saya raikan masa tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni penat kan, berarak daripada petang tadi kan sampai malam. Dah makan belum? Dah makan ke belum? Tuan-tuan, puan-puan, dah makan ke belum ni? Malam ni ada tak jamuan kat luar sana? Ada ke tak ada? Kalau tak ada tak apa, seronok juga saya terus balik je. Alhamdulillah, sabar ya tuan-tuan, masya-Allah puan-puan. Kita datang kerana Allah kan. Makan tu kira yang belakang-belakang lah. Yang utama kerana nak bersama dalam majlis ilmu ni. Baik, lagi sekali tuan-tuan, Masya Allah. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Umar Al-Khattab. Namanya siapa? Masyik-masyik sana, namanya siapa? Umar Al-Khattab. Tak dengar suara kakak-kakak belakang sana, masyik-masyik. Ya? Alhamdulillah, nampak sihat banyak. Baik, Umar Al-Khattab. Dia kata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkaulah ya Rasulullah yang sangat aku kasih, yang sangat aku sayang daripada segala-galanya ya Rasulullah. Kita tahu kan Umar Al-Khattab ni semasa dia jahiliah, dia seorang yang sangat kuat menentang Nabi. Dia seorang yang sangat keras menentang Islam. Masa zaman jahiliah dulu, sebelum dia masuk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, kuntu asyaddu adawatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sangat keras tentangan aku kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu, cerita dululah. Tapi bila dah masuk Islam, Masya Allah, dia lah orang yang paling rapat dengan Nabi, paling kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ni dia sebut tuan-tuan dan puan-puan, dia kata ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau yang paling aku sayang daripada segala-galanya. Di hujung tu Umar kata, illa min nafsi, kecuali diri aku ya Rasulullah. Kalau nak bandingkan kau dengan diriku, aku lebih sayang diri aku lagi daripada engkau. Tapi kau, aku sayang kau ya Rasulullah melebihi ayah dan ibuku, melebihi saudara maraku, melebihi hartaku ya Rasulullah. Tapi nak bandingkan dengan diriku, aku lebih sayang diri aku ya Rasulullah. Nabi kata, wallazi, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadi, demi Allah ya Umar, sesungguhnya nyawa aku berada dalam kekuasaan Allah. Hatta aku na habba ilaika min nafsi. Dengar betul-betul wahai Umar, dengar betul-betul wahai Umar, engkau sepatutnya meletakkan sayang engkau itu bukan kepada semua sahaja, tapi sayang kau patutnya melebihi daripada semua, hatta kepada diri aku wahai Umar. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kata wahai Umar, jika engkau menyayangi diri engkau tidak kepada diri aku, maka sayang kau belum cukup. Umar kan bila dengar Nabi sebut macam tu, Umar kata, ya Rasulullah, wallah, demi Allah ya Rasulullah, al-an, hari ini, hari ini, la anta ahabbu ilayya min nafsi, aku telah letakkan cinta aku, sayangku kepada engkau ya Rasulullah, mengatasi cinta aku pada diri aku sendiri ya Rasulullah. Nabi bila dengar Umar kata macam tu, al-an ya Umar arafta, sekarang baru engkau tahu wahai Umar, benarlah
cinta kepada Rasul itu adalah paling utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ajak diri tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni, pakcik-makcik, abang-abang semua, kakak-kakak semua, dalam hati kita ni ada macam-macam yang kita sayang, yang kita suka. Tak salah kalau kita sayangkan harta, tapi jangan sampai harta itu sayangnya lebih daripada sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna letak Nabi dulu di hadapan, harta tu di belakang. Sayang kepada siapa pun boleh, tapi jangan sampai sayang kepada Nabi itu jatuh nombor 2 atau nombor 3. Tuan-tuan puan-puan, pada malam ini tak cukup dengan kita hanya menyatakan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita patut sayang dan cinta kepada Rasulullah? Ini barulah isi dia ni, baru nak sampai kepada poin dia. Saya tak tahu pukul berapa nak habis. Tapi tuan-tuan puan-puan, izinkan saya berkongsi. Kalau saya kata 10 minit, 10 minit. Tuan-tuan puan-puan nak berapa minit? Cik jangan sejam, cik. Perut saya pun dah bunyi, cik ni. Jangan sejam, cik kata sejam. Dalam 10 minit boleh tak? Dalam 10 minit boleh tak? Okey, saya tengok jam. 10 minit kalau saya lebih, tuan-tuan perempuan angkat tangan. Bukan nak tanya, cakap je ustaz, berhentilah ustaz. Okey, 10 minit. Banyak saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan, tapi ceramah saya ni macam bersiri. Sebab lepas ni saya kat tempat lain pula. Malam-malam lain saya kat tempat lain. Mungkin kat tempat lain tu saya sambung. Yang kat sini saya berhenti kat sini, nanti kat tempat lain saya sambung balik. Ya, saya tak ulang balik. Saya tak ulang lagi. Baik, kelebihan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada umat lain. Saya nak sebut satu ni. Tuhsyaru hadhil ummah ala salasati asnaf. Hadis ini saya ingat dah berkali-kali saya bawa untuk kita sama-sama hayati, tapi malam ni saya bawa lagi sekali. Untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Pak Cik Ma'ruf sebut tadi, Cik Ma'ruf sebut tadi ni, sebab apa menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai umat yang terbaik, sebab ada banyak ganjarannya. Baik, saya ambil yang tu. Satu hadis ni, Nabi kata umat ini, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat dia akan kelaskan kepada tiga jenis, tiga kumpulan manusia, tiga golongan umat. Umat kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikelaskan pada tiga golongan berbanding dengan umat yang lain. Sinfun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Ada satu golongan yang akan masuk ke dalam syurga di kalangan umat Rasulullah ini tanpa dihisab oleh Allah Taala. Tuan-tuan puan-puan, kelebihan ini tak ada pada umat yang lain. Umat yang lain sejak pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, kesemuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sampai dalam satu hadis riwayat dari Imam Ahmad, dikatakan oleh para malaikat yang ketika mana semua manusia berdiri untuk dihisab, waqifuhum innahum mas'ulun, dikatakan pada mereka, sekarang tegakkan semua kaki manusia sejak pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Tegakkan kaki mereka sebab mereka akan disoal. Nabi kata, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbu. Tak ada seorang pun akan terlepas, semua akan dibicarakan oleh Allah. Ini cerita di Padang Mahsyar. Tak ada seorang pun terlepas, semua akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, lalu ditanya lagi, ib'athu li ahli an-nar. Baik, setelah dihisab seorang-seorang ditanya dan diberitahu, keluarkan daripada sejumlah manusia yang dihisab ini untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah, yakni dibaktinah. Yuqalahu minkam, ditanya lagi,
daripada sejumlah manusia yang dihisab ini, berapa banyak yang nak dimasukkan ke dalam neraka. Tuan-tuan, puan-puan, dalam hadis tadi Nabi sebut min kulli alfin tis'a wa tis'un, daripada setiap 1,000 orang yang dihisab oleh Allah, 999 orang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Satu orang selamat yang akan masuk dalam syurga. Satu kumpulan dihisab, 1,000 orang, 999 orang yang akan dibuang ke dalam neraka. Satu orang akan dimasukkan dalam syurga. Dibawa lagi satu kumpulan, 1,000 orang akan dihisab oleh Allah, 999 akan termasuk di kalangan ahli neraka. Satu orang saja yang akan masuk dalam syurga. Tuan-tuan, puan-puan, nisbah 999, nisbah satu. Tetapi kan umat Rasulullah SAW yang terpilih, umat yang terpilih, yang terbaik, dan fadli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelebihan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Sebahagian daripada umat aku akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang akan masuk dalam syurga tanpa dihisab ini berapa ramai? Saya bawa hadis ni. Malam ni kita dengar bersama hadis ni. La yadkhulanna min ummati 70,000 bila hisabin. Akan masuk ke dalam syurga Allah Taala 70,000 orang tanpa dihisab oleh Allah. 70,000 orang. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ummati yadkhuluna al-janna bila hisabin wala adabin 70,000 ma'a kulli alfin 70,000. Dalam hadis yang lain, daripada 70,000 orang yang masuk dalam syurga di kalangan umat aku tanpa dihisab oleh Allah, setiap 1,000 orang daripada 70,000 itu, mereka membawa 70,000 yang lain. Tuan-tuan, puan-puan bersama saya tak malam ni? Pakcik-makcik bersama saya tak malam ni? Okey. Hadis yang pertama tadi, ni yang selamat ni, yang tak melalui proses hisab ni. Kita tahu kan nanti di padang mahsyar, setiap orang akan dihisab oleh Allah. Laisa bainahu bainu tarjuman. Tak ada seorang pun yang akan menjadi peguam bela antara Allah dan juga hambanya. Seorang hamba Allah terus kepada Allah akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan umat yang hebat ini, kelebihan menjadi umat Rasulullah ini, sebahagian umat ini akan masuk dalam syurga tanpa ada hisab. Nabi pernah sebut, man nuqisha al-hisab uziba, siapa yang Allah hisabkan dia nanti di padang mahsyar akan terseksalah dia. Man nuqisha al-hisab halak, siapa yang Allah hisabkan dia, Allah hitungkan amalan dia nanti di hari akhirat, maka akan celakalah hidup dia. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi kata umat aku ada 3 golongan. Golongan pertama masuk syurga tanpa hisab. Saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan ada berapa banyak dalam hadis Rasulullah riwayat pada Bukhari, 70,000 orang. Dalam hadis dari Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, 70,000 orang yang pertama masuk, setiap 1,000 daripada 70,000 itu dia bawa beri syafaat kepada 70,000 yang lain. Okey. Kalau tuan-tuan puan-puan nak kira, kiralah banyak mana. Kalau buat kalkulator cuba kira tengok. Dalam hadis yang ketiga, Nabi kata, wa'adani rabbi, Allah telah berjanji kepadaku, ayyadkhula min ummati, akan memasukkan umatku dalam syurga, yadkhulun jannah bighairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Allah telah berjanji kepadaku, kepada umat aku akan dimasukkan ke dalam syurganya tanpa dihisab, tanpa diazab. Tuan-tuan, puan-puan, 70,000 orang.
Fazdatu Rabbi, aku mohon lagi tambahan daripada Allah. 70 ribu tak cukup ya Allah, perbanyakkan lagi ya Allah. Tuan-tuan puan-puan, fazadani, Allah kabulkan doa Nabi. Baik, kali yang ketiga ni Nabi kata, ma'a kulli wahidin 70 alfan, ma'a kulli wahidin 70 alfan. Daripada 70 ribu orang tu tadi, setiap seorang daripada 70 ribu itu dia dapat memberi syafaat pada 70 ribu yang lain. Setiap seorang daripada 70 ribu itu memberi syafaat pada 70 ribu yang lain. 70 ribu kali keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ketiga ni kalau betul-betul kita tengok kan figure dia, maknanya kemungkinan besar umat Nabi SAW akhir zaman, kita ni kemungkinan itu ada akan termasuk dalam golongan masuk syurga tanpa hisab tanpa azab. Kalau hadis yang pertama tadi 70 ribu orang sahaja cukup untuk para sahabat, sebab para sahabat Nabi pun lebih daripada 70 ribu orang. Ketika haji yang terakhir, Nabi berada di padang Arafah. Ketika itu sahabat-sahabat Nabi sudah berjumlah lebih 90 ribu orang. Kalau 70 ribu orang sahaja yang masuk golongan pertama, masuk dalam syurga tanpa hisab ini, saya kata tadi hanya terhenti untuk sahabat Nabi saja. Tapi ada lagi hadis-hadis yang lain saya bawa pada malam ini. Kalau tuan-tuan perempuan betul-betul kira lah hadis yang ketiga tu kan, berapa banyak? Setiap seorang daripada 70 ribu orang membawa 70 ribu orang yang lain masuk ke syurga tanpa hisab tanpa azab. Balik kira lah, balik kira. Yang penting bukan jumlahnya, yang penting adalah doanya. Tuan-tuan perempuan, tolong angkat doa, tolong angkat tangan pada malam ni, angkat kedua belah tangan, ikut saya berdoa dan aminkan doa saya. Tuan-tuan perempuan, tolong tadah kedua belah tangan. Adik-adik semua, tadah kedua belah tangan ini dan doa, aminkan doa saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi wa'ada li nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yaj'ala min ummati an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adhabin 70 alfan ma'a kulli wahidin 70 alfan. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'al zurriyyatana minhum, Allahumma ja'al min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum minhum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau telah berjanji kepada Rasulmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa engkau akan memasukkan sebahagian daripada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurgamu tanpa hisab dan tanpa azab ya Allah. 70 ribu orang, setiap seorang daripada 70 ribu orang itu akan masukkan 70 ribu orang yang lain ke dalam syurgamu tanpa hisab dan tanpa azab ya Allah. Maka jadikanlah aku, jadikanlah jemaah di Masjid Tanjung Mina ini ya Allah, jadikanlah kami ini ya Allah sebahagian daripada 70 ribu orang itu tadi ya Allah. Jadikanlah zuriat kami juga sebahagian daripada mereka yang masuk ke dalam syurgamu tanpa hisab dan tanpa azab ya Allah. Innaka antas sami'u du'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya tuan-tuan puan doa. Malam ni mungkin doa terakhir kita. Kemungkinan selepas ni kita tak doa lagi. Oleh kerana kita nak ambil keberkatan daripada hadis ini. Dan Nabi sebut tadi dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, saya mempercayai bahawa hadis yang sahih itu datang daripada Nabi SAW. Dan saya ajak tuan-tuan dan puan-puan berdoa. Mudah-mudahan keberkatan doa pada malam ini disaksikan oleh para malaikat. Allah kabulkan doa saya dan doa tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan tidak pergi ke mahkamah Allah, terus ke syurga Allah. Tetapi harus menempuh dahulu padang mahsyar. Harus menempuh dahulu padang mahsyar. Tapi umat Nabi SAW ini akan selamat tak kala matahari tegak di atas kepala. Qadrul mail, sekadar sejengkal. Sab'atun yuzilmullah fi zilli yawmal zilla ila zillu. Tujuh golongan ini hanya ada pada umat Nabi SAW yang akan selamat di padang mahsyar. Tujuh golongan ini hanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak pada umat Nabi Musa, tidak pada umat Nabi Isa, tidak pada umat Nabi Nuh, dan tidak pada umat siapa juga kecuali Rasulullah SAW.
7 golongan ini yang selamat daripada padang mahsyar, yang selamat daripada terik panasnya padang mahsyar, tak kala matahari singgah di atas kepala. Saya ulang tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu daripada 7 golongan itu, salah satu daripada 7 golongan itu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini yang Tuan Haji Abdul Rahman sebut tadi, tapi Tuan Haji Abdul Rahman tak perasan, iaitu seorang yang dikatakan umat Nabi ini rajul yang usianya belia, yang usianya belia, yang usianya belia, macam kita lah tuan-tuan dan puan-puan, hati mereka terpaut dengan masjid, mu'alak bil masjid, hati terpaut dengan masjid. Jika mereka masuk ke masjid pada malam ini, selepas solat nanti mereka keluar, pagi besok akan mereka kembali ke masjid. Setelah mereka keluar untuk solat subuh berjamaahnya, kemudian mereka keluar daripada masjid, akan kembali nanti untuk solat zuhur berjamaah. Setelah mereka keluar pada malam ini dalam majlis ilmu, dalam bicara taman syurga, akan datang pada taman syurga yang lain, majlis ilmu yang lain, mereka akan kembali ke masjid. Sehinggakan hati hamba Allah yang terikat dan terpaut dengan masjid ini sampai ke akhir hayatnya, sehingga mereka wafat, meninggal dunia dalam keadaan hati yang cinta kepada masjid, Allah akan selamatkan mereka di padang mahsyar daripada siksaan dan azab yang teriknya matahari di atas kepala sekadar sejengkal, sehingga akan peluh menitis ke bumi mahsyar, hatta yablugha, sampai peluh itu 70 zira'an fil ardil mahsyar, 70 hasta masuk ke dalam bumi mahsyar, sehingga akan peluh tadi menitis ke bumi, melimpah, sehinggakan menenggelam ka'bain, dua buku lali, rukbatain, dua lutut, haqawain sampai ke pinggang kamu, sehinggakan yuljumu ijaman, tenggelam terus dalam peluh, ala qadri amalihim, mengikut kadar amalan mereka. Tapi tuan-tuan puan-puan tak masuk dalam golongan ni, pakcik-makcik tak masuk dalam golongan ini, pakcik-makcik tuan-tuan puan-puan masuk dalam golongan tadi, yauma la zilla illa zilluh, iaitu termasuk dalam golongan Allah berikan lindungan daripada arasy Tuhan, ketika mana terik matahari di atas kepala, tuan-tuan puan-puan tak kena azab itu, sebab tuan-tuan puan-puan dengan hati yang terpaut dengan masjid dan cinta kepada Rasul, sudah tentulah selamat daripada segala musibah masaib yaumul akhirah. Izinkan saya berhenti untuk kuliah saya pada malam ini, ceramah saya pada malam ini, dah lebih pada 1 jam. Kalau durasi tadi 1 jam, sekarang dah 1 jam berapa minit, 20 minit dah saya rasa. Jadi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sikit perkongsian pada malam ini memberikan kepada kita satu suntikan semangat untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan ikut saya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, yang baik-baik itu kan semua datang daripada Allah. Lidah saya ni hanya wasilah saja. Saya sebut apa yang saya ingat dan apa yang terlintas dalam hati saya dan apa yang ada sedikit daripada ilmu saya. Yang tidak baik itu kan sebenarnya datang daripada saya. Yang baik-baik semua datang daripada Allah SWT. Kita sebagai beradab dengan Tuhan, sedangkan yang buruknya, yang baiknya telah dicipta oleh Allah SWT. Beradab kita dengan Allah, yang tak baik kita serahkan kepada diri kita, nisbah pada diri kita. Yang baik-baik kita berikan nisbahnya kepada Allah. Sedangkan hakikatnya, yang baik atau tidak, semua telah dicipta oleh Allah. Tetapi kita yang memilih. Tuan-tuan pilih masjid, puan-puan pilih masjid, saya pilih masjid. Masjid yang kita pilih ni sebenarnya banyak di Melaka ni, tapi malam ni semua satu je, Masjid Tun Khalil Yaakob
Jadi tuan-tuan puan-puan, sampai ke masjid ni diizinkan oleh Allah. Saya pun sampai ke masjid ni, selamat saya tadi sampai ke sini, dan doakan juga tuan-tuan puan-puan supaya nanti saya balik pun saya dengan segala selamat. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam kuliah kita atau ceramah kita ya, yang lain insya-Allah. Boleh saya berhenti kat sini? Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan ya majlis ini kepada Tuan Pengerusi Majlis insya-Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.